Ayo, kasih macam ni ya. Beli tak tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat-sahabat semua. Ya, hari ini saya nak perkenalkan inilah mak saya tercinta yang berada di kampung. Kalau saya balik kampung, memang tak sah, memang saya akan makan masakan mak saya. Mak saya lah yang ajar saya masak, terutamanya nasi dagang. So nanti saya akan buat resepi nasi dagang dan banyak lagi. Inilah tukang masak. Tukang masak yang hebat. Yang memang selera saya lah kalau makan. So, kita akan tunggu masakan dari mak saya. Okey. Sediakan bahan-bahan untuk membuat kuah nasi dagang. Ikan tongkol, saya gunakan ikan tongkol hitam ya. Bawang besar atau bawang Holland, bawang putih, halia, 4 sekawan, rempah masak dan rempah gulai, nisang atau dipanggil gula Melaka, cili kisar atau cili boh. Saya menggunakan cili boh jenama Muslim. Santan pekat dari 2 biji kelapa, kisar bawang besar, bawang putih dan halia. Tuangkan minyak masak, masukkan 4 sekawan dan tumis sehingga naik bau. Masukkan bahan kisar. Masukkan pula cili boh 2 sendok. Kacau sehingga pecah minyak. Masukkan rempah masak dan rempah gulai. Kacau. Masukkan nisang atau gula Melaka. Masukkan juga sedikit belacan ya. Sedikit sahaja. Bagi yang tak nak letak, tak mengapa. Masukkan santan pekat menurut mak saya. Jika ingin menambah rasa lemak pada kuah, masukkan susu tepung 1 sudu besar. Tetapi saya tidak tunjukkan dalam video ni ya. Anda boleh letak jika ingin letak ya. Masukkan sedikit air rebusan ikan tongkol. Setelah menggelegak, masukkan ikan tongkol yang telah direbus bersama garam, lengkuas dan asam keping. Masukkan beberapa cili padi untuk cantikkan kuah. Okey, sudah siap ya. Gulai ikan tongkol nasi dagang. Sekarang ini pula, saya akan tunjukkan cara atau proses membuat nasi dagang. Beras nasi dagang atau beras wangi AAA direndam semalaman. Halia dihiris halus, bawang merah dimayang dan halba 1 sudu besar. Santan pekat dari 2 biji kelapa. Masukkan garam halus ke dalam santan pekat sehingga santan itu agak masin ya. Jadi untuk menggambarkan bagaimana masinnya santan ini, bila kita rasa masin, ini kerana santan ini akan digaul dengan nasi dagang. Kerana itu santan biarlah agak masin. Panaskan air dalam periuk kukus sehingga menggelegak. Masukkan beberapa potong daun pandan. Tuangkan beras yang telah direndam semalaman. Lubangkan sedikit ya agar wap naik dan cepat masak. Okey, kita mula mengukus. Apabila nasi sudah kelihatan hampir-hampir masak, angkat dan tuangkan ke dalam besin. Tuangkan air putih atau air jarang. Air itu agak banyak ya. Gaul sehingga air meresap dan nasi menjadi lembut.
Setelah itu, masukkan kembali ke dalam periuk kukus untuk kukus kali kedua. Akhirnya, nasi sudah kelihatan masak dan lembut. Keluarkan dan masukkan ke dalam besin. Tuangkan santan pekat yang telah dibancuh dengan garam. Masukkan juga bawang, halba dan halia. Gaul sehingga santan meresap ke dalam nasi. Okey, sudah siap. Dan nasi kelihatan lembut ya. Sekarang ini, kita lihat pula cara membuat acar untuk nasi dagang. Sediakan bahan-bahan iaitu timun, cili besar, bawang besar atau bawang merah dan lobak. Masukkan semua bahan-bahan ke dalam satu bekas. Masukkan garam. Masukkan gula. Dan masukkan cuka. Gaul ke semua bahan-bahan ini ya. Garam dan gula itu secukup rasa ya, mengikut cita rasa masing-masing. Okey, acarnya sudah siap. Ini dia gulai nasi dagang dan acar sudah siap tersedia dihidang di meja. Sekian dulu sahabat-sahabat semua, selamat mencuba nasi dagang original Terengganu. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa share video ini agar lebih ramai yang dapat mencuba resipi ini ya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum. Kau ada nasi minyak? Kau ada? Oh, dia tak ada pergi tengoklah. Haa, iya. Tak payah boleh, kan suka pecah. Pergi balik. Haa, tengoklah, kena ada ekor. Pada dengan ekor kat Anna ambil. Pada dengan ekor kat Anna ambil. Mereka berjumpa ni? Lambat. Nak. You apa? Bikin bangang. Muduh lagi mulut. Ya, tunjuk. Sedap. Ayah sedap ya? Sedap.